jadi di video kali ini aku mau perwaxingan Kathy. Aku udah lama banget gak bikin video di YouTube untuk seputar masalah Kathy. Ya, dan kali ini karena Kathy aku pas banget, ini udah aku panjangin sekitar 2 bulanan dan udah panjang kayak gini tuh, lihat. Ini kalau kalian mengharapkan Kathy aku bulunya, nanti aku zoom ya. Tuh, kalau kalian mengharapkan Kathy aku bulunya panjang-panjang dan lebat kayak gitu, maaf, kalian salah. Huh? Ya, stress mah, tapi ini udah memudar banget. Tapi sebelum aku kasih tahu produknya apa, jangan lupa untuk di-subscribe. Oke, produknya adalah brandnya Mr. Apple Honey Sugar Wax. Ini ada yang besar yang 250 ml dan juga ada yang kecil yang 85 ml. Ini gila nih, ini terlaris banget, ini viral banget di TikTok. Nah, ini gila viral banget di TikTok. Aku mau kasih lihat jelasnya tuh. Oke, buat kalian yang mau dapetin orinya bisa di reseller resminya Mr. Apple Honey Sugar Wax. Karena kalau reseller resminya itu dia di sini itu, lihat itu. Tuh. Nah, di sini kalau brand resminya, di sini ada spatula dan spatulanya itu ada logonya Mr. Apple. Gitu. Terus kalau dari brand Mr. Apple, ini ada petunjuk pemakaiannya, kertas waxing dan spatulanya. Jadi udah lengkap satu kit. Mau beli yang kecil ataupun yang besar itu juga udah lengkap kitnya. Di sini ada expired date-nya ya. Oke, mari kita waxing. Yang pertama sebenarnya sebelum waxing itu adalah persiapan Kathy-nya bersih, tapi di sini karena aku nggak bisa kabur kemana-mana, aku mau bersihin pakai tisu basah aja. Soalnya tadi aku pakai deodoran, jadi aku harus lap Kathy aku pakai tisu basah saja. Ini, nah setelah ini aku lap-lap dikit. Sebenarnya nggak ada baju, nggak ada tisu guys. Jadi pakai baju aja ya. Nah, sesudahnya kita pakai bedak tabur supaya Kathy-nya itu nggak terlihat basah gitu. Jadi biar tetap kering, kalian oleskan sini secukupnya aja. Kalau nggak pakai bedak gimana? Nggak apa-apa sih, opsional aja mau pakai bedak atau enggak, pokoknya opsional. Lihat, karena mau waxing Kathy doang, aku suka yang kecil. Oh iya, kalau misalnya kalian beli ini dari official store-nya ataupun terus pecah di jalan, kalian bisa ngeklaim bahwa ini kalau misalnya pecah di jalan, karena kita tuh udah kirimnya ini di bubble wrap terus dikotakin lagi. Kalau yang kecil itu dibuntulin bubble wrap, jadi seaman mungkin, cuman ya mungkin di pinggiran bisa pecah, nggak apa-apa, sebenarnya bukan salah kita. Nah, kalau kalian bikin video unboxing dan ini ya pecah, kalian bisa laporkan ke kita. Kita akan ganti yang baru. Wanginya is smell good. Karena ini benar-benar bahannya alami, lemon, gula, madu doang. Tuh. Ini itu nggak cair, juga nggak keras, jadi tekstur terbaik buat waxing. Oke, cara kalian nggak akan dapat video histeris ya, karena aku udah kayak biasa. Nah, kalau kalian mengharap mengkati aku bulunya itu sangat tebal, ya dulu banget itu 2 tahun yang lalu tebal banget, karena aku setiap bulan itu waxing. Kalau sekarang tuh 2 bulan sekali. Ya bisa sih sebulan sekali, cuman kalau buat video kayak gini aku 2 bulanan karena nunggu bulu aku ini tumbuhnya kayak panjang gitu. Tapi kalau nggak bisa panjang ya nggak apa-apa sih, 1 cm itu udah bisa di waxing. Nah, untuk Kathy kalian bisa olesinnya itu langsung gitu, cuman kalau aku sendiri biar kecabut dari akarnya aku dibagi 2 gitu, ke atas dan ke bawah. Aku nggak lihat kamera ya, aku lihat kaca ya. Tuh, kalian bisa olesinnya ke bawah seperti ini. Tuh, olesinnya dengan rata. Kalau bulunya itu panjang ya bakal jengkit-jengkit sedikit, nggak apa-apa ya. Ini aku setengah dulu karena bulu Kathy itu pasti dia ada yang tumbuh ke bawah, ada yang tumbuh ke atas. Untuk rasa sakitnya bagaimana? Sakitnya nggak sensus sakit, kalian bayangkan juga sih, toleransi sakitnya masih bisa di oke lah. Oke, kita pakai kain wax. Nah, aku pakai kain wax yang isi 100 lembar. Jadi aku malas nyuci soalnya. Jadi nanti langsung kubuang. Kalian bisa beli yang 100 lembar kalau malas nyuci. Tapi kalau kalian masih rajin gitu ya, kalian beli satu kitnya ini aja udah dapet sih kain wax 10 lembar. Oke. Kita tap bentar, 1 2 3 4 5. Kita tap bentar ya. Kita tarik dengan sangat cepat dan kuat 5 detik aja. Nggak boleh lama-lama. 1 2 3 4 5. Jangan, jadi ini tuh nggak boleh dibiarin lama ya. Kalau lama nanti di sini ya basah. Nah,
nggak efektif juga, nggak akan nyabut hingga ke akar. Jadi kalian habis oles langsung kalian tap-tapin. Jadi jangan sampai kalian ya nunggu lama, salah itu pakainya. Jadi nggak, ini nggak nunggu kering, emang kayak gini doang. Oke, kita cabut ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, langsung kecabut hingga ke akar. Bulunya gimana? Tuh, ini dia bentukan bulunya. Oke, cabut ya. Kalau merah-merah nggak apa-apa, yang namanya habis dicabut. Ini aku lipat seperti ini biar bagian sini kita bisa pakai nanti. Oke, terus kita waxing yang di bagian atas ini ya. Kita kasih waxingnya seperti ini. Ngambilnya nggak usah banyak-banyak. Makanya tadi aku buka yang kecil aja karena hanya sebagai ya buat waxing. Oke, kita olesin ke arah atas secara rata. Kayak gampang banget ya pakainya, ya memang gampang sebenarnya waxing itu, dan juga lebih efektif dibandingkan kita mencukur. Kalau kita mencukur, nah tumbuhnya itu kan cepat banget ya, apalagi yang hormonnya anak muda cepat banget tuh kalau kita mencukur. Tapi kalau kita waxing, ini tumbuhnya bisa 2 minggu baru tumbuh, tapi kan tumbuh dikit, tumbuh apa nggak panjang-panjang. Nah untuk panjang kembali ke semula bulu awal itu bisa memakan waktu 1 bulanan gitu. Kita tap-tap bentar, kasih can wax, karena tadi aku olesinnya ke atas, nanti tariknya ke bawah ya. Jadi beda sama yang di bawah tadi, karena kita olesinnya searah pertumbuhan bulu. Oke, ditetap gini, terus ditarik dengan cepat dan kuat. 1, 2. Oke, gila, langsung mulus kan? Tuh lihat bulunya langsung kecabut hingga ke akarnya kan? Oke, kita cek lagi kenti aku apakah sudah bersih. Sekali cabut doang loh langsung bersih. Nah, setelah itu aku langsung nih kayak gini. Bersihkan sama tisu basah. Jadi kalian sebenarnya di mana aja bisa banget untuk waxing. Ini bukan hitam ya, ini merah-merah. Nah, untuk mengatasi merah-merah kalian bisa pakai aloe vera gel dulu boleh, tapi kalau aku sekarang aloe vera gel itu hanya kugunakan untuk wajah. Nah, kalau kulit kan memang benar-benar sensitif pakai aloe vera gel, cuman kalau aku sendiri aku pakainya nih brightening body serumnya Mr. Apple. Ini itu udah mengandung 12 bahan aktif yang sangat bagus banget untuk mencerahkan dan antiinflamasi pastinya, dan non alkohol juga. Jadi ini juga buat menenangkan kulit karena di ini itu ada mengandung centella asiatica, moringa dan juga madu, dan masih banyak kandungan lainnya karena mengandung 12 bahan aktif. Dan aku langsung olesin ke Kathy, boleh nggak? Boleh, dia masih ada fragrannya nggak apa-apa, cuman ini itu nggak ada alkoholnya. Jadi bagus banget buat kulit-kulit kalian yang kemerahan biar cepat reda dan juga mencerahkan Kathy seperti ini. Tapi bukan untuk dipakai di wajah, ini dipakai buat di ini. Nah ini bakal aku kasih lihat zoom ya, ini kemerahan loh bukan hitam, ini ada bintik-bintik gitu. Nah ini aku mau kasih lihat jelas Kathy aku sekarang. Aku olesin brightening body serumnya Mr. Apple. Nah ini bukan hitam tapi merah-merah. Tuh, abis di waxing, maklum kalau aku sedikit ditepuk aja kayak gini tuh udah cepet banget merahnya. Nah ini Kathy tanpa bulu dan juga pastinya cerah. Ini kalau ini merah-merah kayak gini nanti 1 jaman hilang. Lihat sama yang ada bulunya seperti ini. Nah di sini tuh ada stress mask aku juga, kelihatan gak sih? Tuh, kalau lihat. Nah ini udah lumayan banget, dulu itu stress mask aku ini kayak merah banget, kelihatan banget kuratannya. Untuk stress mat bisa nggak diatasi dengan brightening body serum ini? Bisa, cuman di mana-mana kalau udah punya masalah stress mat itu memang susah sekali mau pakai produk semahal apapun, susah sekali. Cuman ini bisa membantu untuk meringankan stress mat supaya warnanya kelihatan lebih pudar. Ini tuh jauh lebih pudar, jadi aku jauh lebih bangga gitu sama Kathy aku sekarang. Jadi kalau pakai baju Kathy kayak gini jalan itu masih oke. Gitu. Kalau dulu itu sangat benar-benar tuh merah, kelihatan banget stress sama aku, dan ini udah samar-samar sih. Kalau kalian nggak lihat dari dekat juga nggak kelihatan. Tuh lihat. Tuh. Gitu.
ini bukan hitam ya, tapi kemerahan. Itu aja seputar waxing dari aku. Kayak waxing gampang banget ya, kayak seret-seret-seret. Ya memang semudah itu kalau kalian mau waxing bagian apapun, nggak, jangan dipikirkan susah gitu. Ini gampang banget. Bahkan produk ini emang aku rancang untuk di rumah aja bisa waxing. Gila kalau kita mau waxing Katy di salon tuh harganya 100 ribuan sepasang Katy, ya kan? Nggak tahu kalau lagi diskon paling 60 ribu sekali waxing. Nah, ini dengan harga 90 ribu dan ini yang kecil harganya 35.000, kalian udah bisa waxing di rumah. Ini aku pakai dikit doang nih, kayak nggak berkurang gitu dari sini, itu cuma satu Katy. Jadi sangat murah sekali dengan harga 35.000, belum lagi kalian beli di reseller ataupun lagi ada promo-promo ya reseller. Nah, murah gitu dan bisa membuat kita tampil percaya diri. Dan ini benar-benar aku gunakan waxingnya karena ini sangat cocok untuk daerah Indonesia, jujur. Buat kalian semua yang gak punya bulu dari lahir, komen di bawah. Karena kita terlahir di daerah tropis Indonesia, panas, pastinya kebanyakan itu mempunyai bulu Katy. Bahkan artis pun yang suka pakai baju Katy seksi-seksi, pastinya Katy mereka itu ada bulunya. Pastinya area intim kita itu ada bulunya, pasti banget, karena kita hidup di daerah Indonesia yang banyak bulunya. Dan alhamdulillah, puji Tuhan sekali, produknya brand Mr. Apple ini, Honey Sugar Wax-nya, membantu teman-teman kita tampil lebih percaya diri. Terima kasih untuk menonton video aku. Jangan lupa untuk di subscribe untuk video-video selanjutnya.